Pasangan suami isteri tekad mencuba bidang tanaman anggur selepas tidak lagi berminat dengan perniagaan makanan yang dilakukan sejak 12 tahun lalu. Percubaan Ismail Muhammad, 45 tahun dan isterinya Suhaili Ahmad, 44 tahun nyata membuahkan hasil apabila sejak setahun lalu mereka berjaya menanam 80 anak benih daripada 21 jenis anggur. Menurutnya ia bermula selepas mereka tidak dapat meneruskan perniagaan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. Ismail berkata ada pihak mencadangkan supaya usahanya itu dijadikan projek komersial dan berharap kebun anggur itu akan turut menjadi tarikan pelancong ke Port Dickson satu hari nanti.